Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting menjungkalkan wakil Hungaria, Gergely Krauss dalam partai hari kedua grup J bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Berlaga di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Ginting menang 2 game langsung. Minggu 25 Juli 2021, game pertama berlangsung sengit, kedua pebulu tangkis berbalas angka 2-2. Krauss unggul 3-2. Ginting mulai melancarkan aksinya. Ia mampu unggul di angka 7-6. Terus menekan, Ginting unggul di interval game pertama dengan angka 11-6. Laga semakin sengit, Ginting menjaga keunggulan. Ia terus menambah angka, kali ini 15-9. Ginting melaju hingga angka 20, namun dikejar Krauss 13-20. Game pertama akhirnya dimenangkan Ginting dengan angka 21-13. Game kedua, Ginting makin beringas. Ia melesat dan unggul jauh dari Krauss 8-2. Ia juga unggul di interval game kedua dengan angka telak 11-3. Tanpa ampun, Ginting menyiksa Krauss. Ia meraih angka 20-8. Ginting akhirnya menyudahi perlawanan Krauss dengan angka 21-8.